saya tidak bohong, boleh tanya itu Pak Andika. Saya tanya tadi, itu sebenarnya Jessica ini keluar kenapa? Dia bilang semua aturan-aturan yang ada di dalam persyaratan itu semua dia penuhi. Terus terangnya saya nggak ngerti mana detailnya. Secara umum sebagai lawyer kan saya tahu pasti harus berkelakuan baik, ya kan? Nah sehingga kalau tadi Christine tanya, ya benar juga ya. Selama ini kan diperlihatkan di dalam persidangan seakan-akan Jessica ini kan berperlakuan buruk macam-macam. Tapi kenyataannya 8 tahun setengah dia di penjara, nyata-nyata dia berperlakuan baik sampai-sampai mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal. Kan gitu kan? Nah, apa itu boleh nanti ditanyakan kepada LP karena saya tidak punya kompetensi untuk menjawabnya. Saya hanya bertanya tadi kenapa dikeluarkan. Jadi mestinya kan saya yang